Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Pian. Kali ini pertemuan kita akan saya kongsikan satu lagi tips mengenai cara untuk kita boleh buat ataupun kita turunkan tanda tangan dengan cara yang paling mudah di Word dan di Excel tanpa kita menggunakan apa-apa aplikasi tambahan. Sangat mudah, ringkas dan menyenangkan kerja-kerja seharian yang kita lakukan melibatkan Word dan Excel. Bagaimana cara melaksanakannya? Prosesnya akan saya tunjukkan satu persatu kepada anda pada kali ini. Jom, jangan kemana-mana, ikuti video ini sehingga ke penghujungnya. Apa yang perlu kita buat ialah, pertama sekali kita tanda tangan di kertas putih, di kertas kosong terlebih dahulu, dan kemudian seperti ini, seperti yang saya tunjukkan. Ini ialah tanda tangan saya. Dan kemudian kita snap ataupun ambil gambar, ya. Kita snap atau ambil gambar tanda tangan ini. Kita gambar melalui handphone ataupun melalui kamera. Okey. Selepas itu kita transfer ke PC atau laptop kita. Okey, saya akan tunjukkan dulu bagaimana cara kita masukkan tanda tangan. Tanda tangan kita di dalam Word. Okey, buka Word anda. Okey, seperti ini saya sudah buka, dan kemudian ini ada saya buat satu surat tentang jadual bertugas harian di sekolah saya. Okey, ini. Dan saya perlu turunkan tanda tangan di sini. Okey, pada kebiasaannya kita print dahulu jadual ini ataupun surat yang kita buat, dan kemudian barulah kita turunkan tanda tangan. Okey, secara manual. Tetapi kali ini saya akan tunjukkan kepada rakan-rakan semua bagaimana kita nak tanda tangan di ruangan ini dalam Word ini. Okey, tanpa kita menggunakan apa-apa aplikasi. Sebaliknya kita menggunakan semua function, beberapa function yang ada di dalam Word ini. Okey. Caranya ialah kita insert yang tadi gambar yang kita gambar tadi tu, gambar tanda tangan kita. Okey, kita insert dalam Word ini. Kita masukkan gambar tanda tangan kita tadi dalam Word ini. Okey, caranya ialah kita insert. Klik pictures. Cari gambar tanda tangan tadi itu. Okey, sudah jumpa. Klik insert. Okey. Tanda tangan itu sudah berada di dalam Word. Okey, kita kecilkan dan kita pusing dia, rotate. Sebab tadi tanda tangan itu sepatutnya dia berada dalam kedudukan begini, ya. Okey. Saya gambar tadi itu menggunakan portrait, Jadi terpaksa kita pusinglah. Okey, sudah begini, cikgu. Okey, bila sudah keadaan begini, kita klik mouse sebelah kanan. Kita klik crop. Okey, kita crop sehingga ke garisan yang hampir dengan tanda tangan tadi. Okey. Kita crop.
Okey, sudah. Kita letak di tempat tanda tangan tadi itu. Kemudian kita klik semula mouse sebelah kanan. Kita klik format picture. Kita dapat tertingkap kecil di sebelah kanan ini. Okey, kita klik yang picture, yang gambar, ikon gambar ini. Kita klik ini. Okey. Kita turun ke bawah, recolor ini, kita klik yang kotak kecil sebelah kanan ini. Okey. Selepas itu kita pilih yang ini 50% black and white 50%. Kita klik yang ini. Kita sudah dapat tanda tangan pada Word kita. Okey. Terang dan original. Okey, ini tanda tangan kita. Kita boleh adjust kedudukan. Okey. Besar atau kecil terpulang kepada kesesuaian yang kita buat. Jadi jadual yang kita buat seperti ini tidak perlu lagi untuk kita print dan tanda tangan secara manual. Kita turunkan tanda tangan di Word secara dalam perisian ini dan kemudian kita print terus dengan tanda tangan sekali. Okey. Jelas untuk Word. Sekarang saya akan terangkan bagaimana pula kita turunkan atau masukkan tanda tangan di dalam Excel. Okey. Di sini ada saya sudah sediakanlah satu file Excel. Okey. Satu file Excel yang saya sediakanlah, yang ini berkaitan dengan PBD. Pentaksiran, okey. Yang ini pelaporan untuk kelas tahun 6. Okey, ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains dan sebagainya lah. Biasanya di bawah itu disediakan satu ruang untuk tanda tangan. Okey, saya hanya sediakan di sini disediakan oleh Cikgu Pian, guru sains tahun 6. Okey, biasanya kalau untuk yang begini kelas biasanya tanda tangan guru kelas. Tapi cuma saya nak tunjukkan sajalah kepada rakan-rakan semua bagaimana cara untuk menurunkan tanda tangan di ruangan ini supaya apabila kita print out nanti file ini sudah tersedia tanda tangan. Okey, caranya ialah seperti juga kita buat tadi dalam Word. Kita klik insert pictures dan kita cari tanda tangan yang kita gambar tadi. Okey, bila kita sudah jumpa, kita klik insert. Dan tanda tangan, gambar tanda tangan kita itu sudah berada di dalam Excel. Okey, kita adjust kedudukan size supaya sama dengan ruangan yang disediakan. Dan kemudian kita rotate supaya kedudukannya adalah betul. Okey, ini ialah tanda tangan saya. Okey, ini akan kita nanti masukkan dalam sini. Kita kecilkan lagi semula supaya boleh muat. Okey, dapat. Kemudian kita klik sebelah kanan seperti yang kita buat tadi. Okey, kita klik sebelah mouse sebelah kanan. Kita crop. Okey. Kita crop seperti yang kita mula-mula kita buat tadi di Word. Proses yang sama, cikgu. Cuma saya nak perjelaskan lagi, nak terangkan semula. Okey, selepas itu kita klik lagi sebelah kanan. Kita pergi format pictures.
Okay, kita akan dapat juga tertingkap kecil seperti ini yang kita buat di Word. Kita klik color, pictures. Lepas tu recolor. Kita klik yang black and white 50%. Kita akan dapat tanda tangan yang begini. Dan kita pindahkan sahaja, kita ijaz kedudukan supaya tanda tangan itu nampak serasi dengan format dokumen yang kita buat atau file yang kita buat. Okey cikgu, jadi sekarang kita boleh tanda turunkan tanda tangan melalui Excel dan bolehlah kita print dokumen ini atau file ini dengan tanda tangan kita sekali. Okey rakan-rakan semua, rakan-rakan guru, begitu sahaja kita punya perkongsian pada kali ini. Semoga ianya memberi manfaat dan memberi kebaikan kepada anda, terutama berkaitan dengan kerja-kerja yang melibatkan Word dan Excel. Sampai berjumpa di lain masa. Salam hormat. Jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loceng supaya dapat notification apabila video-video baru diupload dalam channel ini. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.